pas di tokonya kalau syutingin dua ya. Masker gitu ya, ada yang sudah enggak. Tapi kan sekarang memang Pak Jokowi udah bilang bahwa sekarang protokol kesehatan sudah lebih longgar, jadi kita harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak. Dan juga ada Pak Didi Kasim atau Mas Didi. Terima kasih banyak. Dan juga tuan rumah pada hari ini, saya sudah sebut tadi namanya Bur Junction. Terima kasih banyak atas support. Seperti sudah disebutkan bahwa tujuan kita adalah meluncurkan program Recycle for Good, di mana Indonesia menjadi negara yang pertama di Asia Tenggara untuk ini ya. Untuk SIG, sustainability atau keberlanjutan merupakan bagian yang sangat penting, jadi merupakan pilar yang utama, dan kami memiliki komitmen yang disebut Way Beyond Good yang kita terapkan di seluruh dunia. Jadi apa sih sebetulnya Way Beyond Good? Way Beyond Good adalah roadmap ya. Jadi roadmap bagi SIG untuk bisa menjadi net positif ya. Jadi net positif itu adalah maksudnya bukan hanya mengambil dari alam, tapi kita mengembalikan ke lingkungan lebih dari yang kita ambil, yaitu yang namanya net positif. Untuk itu kita juga mempunyai foundation yang didirikan oleh SIG dengan nama SIG Way Beyond Good Foundation. Ya. Foundation ini berdiri tahun 2018, berbasis di Neuhausen di Swiss. Ya. Isi dari SIG Way Beyond Good adalah membuat masa depan di mana nutrisi yang baik dan air bersih akan tersedia untuk semua orang. Apa Way Beyond Good ya, misalnya Recycle for Good. Bagaimana kita community dengan aktiviti-aktiviti yang kita lakukan di Jakarta misalnya dan sekitarnya bisa menjadi hub untuk bisa membawa itu ke sini, dan hasil dari sini itu siapa tahu bisa bermanfaat lebih baik lagi bahkan di pulau luar Pulau Jawa mungkin. Botol plastik yang diubah jadi meja belajar kah? Jadi apa aja yang bisa bermanfaat? Mungkin bukan untuk orang di Jawa, tapi ada persoalan-persoalan lagi lain yang bisa kita bantu dengan limbah buat kita, mungkin harta karun buat orang lain. Jadi saya pikir yang menjadi catatan penting adalah kita sekarang ini saatnya kita turun ke jalan dan kita melakukan sesuatu. Udah cukup kita diskusinya banyak gitu ya. Time is running, waktunya terus berjalan. Kalau kita nggak melakukan apapun yang membawa dampak hari ini, kita tidak turun ke jalan dan menyelesaikan ada di sana bersama di zero, ground zero persoalannya, ini nggak akan selesai.